Hubungan kedekatan antara Frans Faisal, anak kedua dari Haji Faisal, dan Marissa Icha, yang merupakan sahabat dari almarhumah Vanessa Angel, terlihat semakin erat karena mereka berdua selalu membuat konten-konten lucu dan bikin ngakak. Dan dengan tema pasangan kekasih, yang jadi perhatian adalah mereka saling panggil ayang-ayangan, yang berarti sayang. Mereka berdua pun membuat konten yang bertema maaf-maafan di hari Lebaran, namun akhirnya bertengkar lagi. Berikut ini adalah video lengkapnya. Juga sholat. Aksi kocak Marissa Icha dan Frans Faisal pun membuat penonton apalagi penggemarnya di media sosial sangat gemas dan selalu bikin ngakak. Tak hanya membuat satu konten, namun Frans Faisal dan Marissa Icha mengunggah konten yang tak kalah lucu, yaitu dengan tema sabarnya seorang laki-laki yang menunggu wanitanya untuk pergi. Namun wanita tersebut sangat ribet. Berikut ini adalah video lengkapnya. Ketika cewek bilang udah siap. Mandi 1 jam, make up 1 jam, pakai kerudung juga 1 jam. Marah-marah lagi, udah deh aku jadi males ikut. Kelucuan-kelucuan Frans Faisal dan Marissa Icha pun membuat para penonton sangat gemas dan terhibur ketika menonton video yang diupload oleh keduanya. Apalagi hubungan keduanya sangat erat dan dekat. Namun status hubungan keduanya masih menjadi misteri dan rahasia karena mereka belum mempublik status hubungan keduanya. Namun mereka menampakkan bahwa mereka memiliki hubungan yang sangat dekat karena mereka berdua saling membuat konten bersama dengan tema pasangan kekasih dan saling panggil ayang-ayangan.